إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk sebuah tujuan yang sangat agung, yaitu untuk beribadah kepadanya saja. Karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dengan bekal akal untuk memahami tentang ayat-ayatnya dan agar berpikir bahwasannya ilahnya adalah satu, yaitu Allah Azza wa Jal, pencipta langit dan bumi. Allah satu-satunya yang telah memberikan rezeki. Allah satu-satunya raja alam semesta ini. Maka Allah memerintahkan manusia agar mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Itulah tujuan kehidupan manusia, agar menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, sehingga manusia hanya berdoa kepada Allah, tidak kepada selain Allah, sehingga manusia hanya bertawakal kepada Allah, tidak kepada selain Allah, sehingga manusia hanya menggantungkan pengharapannya kepada Allah, dan seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah pun mengancam orang-orang yang berbuat kesyirikan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni mereka apabila mereka wafat di atasnya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa, Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa untuk dipersekutukan, dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu. Ummatul Islam, bahkan Allah mengancam bahwasanya orang yang wafat di atas kesyirikan, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surganya selama-lamanya. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah telah haramkan ia masuk ke dalam surganya dan tempatnya dalam api neraka. Umat al-Islam, maka kewajiban kita adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, dan berusaha untuk meninggalkan berbagai macam hal yang berbau kesyirikan. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid ini agar benar-benar terpatri di dada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar tidak mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Rasulullah bersabda, "Ala la'natullahi 'alal yahudi wan nasara."
ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid? Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mengapa demikian? Karena itu wasilah menuju kesyirikan yang akhirnya kemudian disembahlah kuburan tersebut selain Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu 5 hari sebelum beliau wafat. Maka subhanallah ya akhal Islam, padahal pada waktu itu para sahabat tauhidnya luar biasa, keimanannya luar biasa. Namun Rasulullah tetap mengingatkan kepada para sahabat tentang bahaya besar yang akan menimpa umat Islam ini apabila mereka menjadikan kuburan sebagai masjid, sehingga akhirnya menjadi tandingan selain Allah, sehingga banyak manusia yang hatinya tergantung kepada kuburan, sehingga banyak manusia yang hatinya sangat mengagungkan kuburan, sehingga akhirnya mereka pun mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Padahal kita sebagai seorang muslim hanya mengagungkan Allah saja, seorang muslim hanya menjadikan ibadah kepada Allah saja, rasa takut kita hanya kepada Allah yang lebih besar. Demikian pula cinta kita, benci kita, dan semua macam ibadah, terutama ibadah hati kita, benar-benar kita hanya kepada Allah Azza wa Jal, umatan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar tidak berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar tidak memuji beliau berlebih-lebihan. Rasulullah bersabda, la tuquruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku, kata Rasulullah, seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan memuji Nabi Isa ibn Maryam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau umat Islam ini menjadikan kuburan beliau sebagai tandingan selain Allah. Maka Rasul bersabda, la tattakhidhu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Kata Abdul Qadir Al-Munawi menafsirkan makna 'id, apa yang dimaksud dengan 'id, yaitu yang dikunjungi dengan waktu yang telah ditetapkan, baik seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, dan berkumpul di sana. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya menjadikan kuburan beliau sebagai Id, saudaraku sekalian, umatul Islam. Itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan agar disampaikan kepada generasi setelahnya, bahwasannya kewajiban kita adalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Dan jangan sampai kemudian kita mengagungkan selain Allah sehingga kita jatuh kepada kesyirikan, umatul Islam. Bagaimana kita melihat di zaman Nabi Nuh, ternyata sebab utama mereka jatuh kepada kesyirikan akibat berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan tentang firman Allah dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yahuth wa ya'uq wa nasra, mereka berkata, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan wad, suwa', yahuth, ya'uq dan nasr. Kata beliau, mereka itu nama-nama orang-orang saleh sewaktu hidupnya. Ketika mereka telah meninggal dunia, maka kaumnya pun kemudian menggambar mereka, menjadikan patung-patung mereka, bukan mereka sembah, tapi sebagai apa? Motivasi mereka untuk beribadah kepada Allah. Ketika kaum itu telah meninggal dunia semuanya, datanglah kaum yang lain, anak-anak mereka. Lalu iblis menyatakan bahwasanya dahulu ayah-ayah kalian menyembahnya, kemudian terjadilah penyembahan kepada patung-patung orang-orang saleh tersebut. Ternyata kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia, saudaraku sekalian, akibat berlebihan kepada orang-orang saleh. Naam, kita mencintai para wali, naam, kita mencintai para ulama, naam, kita mencintai orang-orang saleh, akan tetapi cinta kita kepada Allah harus lebih agung. Dan tidak boleh kita menyamakan orang-orang saleh itu dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita memberikan kepada orang saleh itu sifat-sifat rububiyahnya Allah Azza wa Jalla.
Tidak boleh kita berlebihan kepada mereka, ya umat al-Islam. Karena itu adalah merupakan sebab utama munculnya kesyirikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Ketika ada suatu kaum berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Engkau sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Maka Rasulullah menegur mereka dan bersabda, As-Sayyid huwallah. Sayyid itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Rasulullah SAW mengingatkan, beliau bersabda kepada mereka, La yastahwiyannakumu syaitan. Jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Yang menyebabkan mereka jatuh kepada kesyirikan. Subhanallah, padahal beliau sayyid waladi Adam. Beliau adalah sayyid kita. Tapi ketika ada orang yang berkata kepada Rasulullah, anta sayyid kami, anak dari sayyid kami, Rasulullah khawatir mereka itu perkataan seperti ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Maka Rasulullah mengingatkan agar masalah ini jangan sampai kemudian malah menimbulkan kesyirikan, ya umat al-Islam. Demikian pula Rasulullah SAW ketika beliau apabila datang, para sahabat tidak berani menyambut beliau sambil berdiri. Bayangkan, Rasulullah tidak suka disambut sambil berdiri. Sampai-sampai di wajahnya terlihat kemarahan ketika para sahabat menyambut beliau sambil berdiri. Dan maka dari itulah para sahabat tidak berani. Rasulullah juga bersabda, Man sarrahu an yatamathalahun nasu qiyaman. Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Semua itu untuk memelihara janabat tauhid, untuk memelihara tauhid agar jangan sampai jatuh kepada pengagungan kepada selain Allah, pengkultusan kepada selain Allah azza wa jal. Inilah ya akhal Islam agama kita. Agama Tauhidullahi Azza wa Jal yang menjadikan Allah satu-satunya sebagai Rabb kita, sebagai sesembahan kita, sebagai tempat tujuan kita di dalam ibadah kita. Karena sesungguhnya Allah lah pencipta kita, ya umat al-Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم أتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر